Bukan, Par. Masalahnya duitku habis. Aduh. Gini loh, Par. Kamu tuh harus mendingin diri kamu. Aduh. Jangan semua-semua itu kamu mikirnya Darmo Silvi. Darmo Silvi. Anaknya Darmo, anaknya Silvi. Cucunya Darmo, cucunya Silvi. Kamu kapan mikir diri kamu sendiri? Lah pas aku mau mikir diriku sendiri habis ya duitnya. Makanya didata dong bulanannya itu duit buat apa aja. Misalnya nih 100.000 buat makanan ayam. Kamu dikirimin berapa sih sebenarnya sebulannya? 200. 200.000? Kamu bisa hidup, Par? Ya bisa lah, Bram. Wah, hebat deh. Berarti kamu makanannya Silvi berapa per bulan? Darma sama Silvi itu ngabisin 180.000. Berarti sisa 20.000 doang? Itu aku bisa menabung loh tuh, Bram. Aku nabung 5.000. Beli sabun buat nyuci, 5.000. Fitness 5.000. Ada fitness 5.000? Ada. Kan member. Par, member gak ada yang 5.000. Loh, toh, Bram. Aku aja member fitness. Itu setahun itu 15 juta, Par. Kan setahun. Ini aku bulanan ikutnya, Bram. 5.000. Itu pakai apa aja? Iya, pakai alat-alat fitness itu. Serius? Serius. Ini kalau yang 15 juta, Par. Nih, lihat badanku nih. Toh. Wah. Ini six pack. Bedanya apa sama yang 15 juta? Asam urat. Nah, terus kamu makan sehari-hari? Habis kan duitnya? Kan masih ada 10.000 sebulan buat makan. Iya. Bayar kos? Udah aku bayarin ya. Loh, itu untungnya, Bram. Untungnya aku mau bayari, kalau enggak, enggak cukup kemana-mana. Enggak, itu 10.000 sebulan makan apa, Par? Nanti kalau itu makan, aku nunut sebelahnya bauin. 10.000 ngirit, enggak jadi dibelanjain. Warek, kamu makan, mau traktir. Enggak jadi keluar lagi, 10.000 ngirit. Nanti Pak Kos punya syukuran, tetap aman. Ya, kamu hemat sekali hidupnya. Bukan hemat, Bram. Kepekso ini. Terus sekarang? Laparan. Lapar. Teman-teman! Ada tamu, Par. Oh. Bukakan pintu gerbang! Tuh. Dilihat dulu, Par. Siapa tahu orang minta sumbangan. Oh, iya. Bentar. Ya, Par. Belum. Masih di sini. Halo? Dibukain sekarang. Ya iya, kasihan. Oh iya. Aku apa kamu, Bram? Ya kamu lah. Oh iya. Bentar. Permisi? Iya? Mau ngapain, Mas? Benar ini kos-kosan Gayam? Oh, bukan. Anda salah alamat. Oh, ini saya sedang pulang kuliah begitu. Saya membawa sebuah berita bagus untuk teman-teman kos-kosan Gayam. Loh, Masnya itu rumahnya mana? Pulang kuliah kok kesasar? Siapa, Par? Ada orang kesasar, Bram. Oh, ya udah dianterin aja, tunjukin jalannya. Saya hendak ke Jalan Gayam nomor 24, Mas. Jalan Gayam nomor 24? Itu. Itu mana ya, Mas? Ini nomor berapa? Ini nomor 24. Kira-kira berapa lama lagi ya? Tadi saya sudah menghitung dengan nomor 1. Mungkin Masnya kelewatan. Ada yang namanya Bram. Bram. Ada sih. Parwoto? Ada. Icuk? Nah, yang namanya Icuk itu yang gak ada. Innalillahi. Padahal kemarin sehat-sehat saja, Mas. Ya, kami sih belum dapat kabar resmi dari keluarga. Coba mungkin minggu depan, Mas. Masnya kesini lagi. Menurut informasi yang kami dapat sih dengar-dengar kena serangan jantung. Hei, what? Itu aku. Masnya, dari mana? Coba. Kau intip dari tirai. Tirai? Ini pintu gerbang kok pakai tirai. Kau perhatikan mukaku baik-baik. Oh ya, sebentar. Siapa, Par? Udah dianterin belum? Belum. Aku sedang memperhatikan muka si tamu, Bram. Sebentar. Ngapain diperhatiin? Ya takutnya orang asing gitu loh, Bram. Jangan diperhatiin lama-lama. Nanti kamu cinglok. Oh, ya. Berarti sebentar aja? Ya. Oh ya. Mas sudah memperhatikan saya? Udah enggak. Kata teman saya, takutnya nanti saya cinlok. Makanya kalau kita berkomunikasi tahu sama memakai perasaan begitu. Udah enggak pakai perasaan, kok. Tuh, kok tadi memperhatikan saya? Sekilas. Udah dianterin, Par.
Belum. Kok lama sih? Kamu ngapain aja, ayo. Ngobrol, Bram. Aku gak suka kamu ngobrol lama-lama. Iya, bentar. Siapa sih? Gak tahu. Soal apa, cewek? Sebentar ya, tak tanyain dulu. Kamu kenapa sih, Bram? Ya gak suka aja. Iya, bentar. Tak tanyain dulu ya. Mas, iya? Masnya cowok apa, cewek? Mas ini sudah memanggil saya, Mas. Sudah pasti saya cewek, Mas. Gak percaya. Suaranya kok gede. Tuh. Tapi saya? Gak. Nih. KTP. Oh, cowok. Itu ada nama saya itu, Mas. Adi Wardoyo. Tempat tanggal lahir? Nomaden. Ini gimana tuh, Mas? Oh, salah KTP, Mas. Saya pikir ini warnet. Oh. Nah, yang ini. Nih. Itu, simar mata. Udah, Bar. Belum, baru baca KTP. Malah baca KTP. Biar jelas, Bram. Kamu tuh alasan aja pasti. Enggak, beneran. Kalau enggak percaya sini, lihat. Males. Tuh kan, posesif. Mas, itu yang ditanya-tanya siapa? Udah, masa enggak usah ikut-ikut. Masnya kan yang sedang saya periksa. Maksudnya, barangkali dia kenal dengan saya? Enggak. Namanya siapa dia? Maksudnya toh? Pan. Iya, bentar, Bram. Udah sih. Apanya? Ini. Ini belum. Sama. Ya, bentar. Iya. Ngapain, Ji? Ini loh, meriksa KTP. Katanya mau makan. Itu KTP-nya siapa tuh? Ya, masnya itu tadi. Ya, udah dibalikin. Pakai KTP gua aja. Oh, itu. Ya, mana KTP-mu? Nih. Itu balikin ke orangnya. Ya. Mas? Ya? Nih KTP-nya. Saya udah punya KTP, punya teman saya. Lu tak pulangin aja. Loh, bukannya? Bukannya tadi masnya meminta saya untuk menunjukkan KTP begitu? Ya kan harus jelas ada identitasnya. Masnya mau bertamu toh. Ini saya sekarang udah gak butuh. Ini saya sudah dapat. Sudah ada KTP? Udah. Oh, jadi saya boleh masuk? Ya enggak. Loh, lah ini saya KTP-nya siapa? KTP-nya punya siapa? Bukan punya masnya kok. Itu atas nama siapa? Ini atas nama Brahmana Danu. Oh, tapi yang boleh masuk Brahmana Danu. Brahmana Danu sudah di dalam? Sudah. Atau bertukar saja? Ya udah bisa, ini udah ada di tangan saya kok. Ini, KTP saya ini. Pegang. Buat apa? Ya, supaya saya bisa masuk. Oh, masnya tuh mau masuk. Betul. Ngomong, Mas. Saya tuh tadi menilai-nilaikan nama-nama kalian. Ini aku. Itu cuma mata kok buat kelipat foto ini. Mau masuk pusat sendiri susah. Ini lebih susah daripada masuk universitas negeri. Pak, belum? Belum. Kan dari kasih KTP. Nah, ini gak mau pergi. Diusir, ditegesin. Ya. Punya prinsip. Ya. Jangan suka mainin perasaan orang, fokus, Par. Kalau gak suka jangan ngasih harapan, biar orangnya cepetan pergi. Iya. Udah? Udah. Mas? Ya, katanya udah. Udah, Mas yang pulang aja. Tuh, kenapa tak masuk? Loh, Masnya tuh mau kemana, toh? Pulang, toh? What? Tatap mata saya. Ya enggak bisa toh, Mas. Ini kan ada pintu di sini. Oh, kenapa bukakan dulu pintunya? Loh, sebentar. Masnya itu kepentingannya apa? Aku mau pulang, kosong. Loh, kalau pulang bukan di sini, Mas. Ya sana pulang. Ini kosan aku. Ah, Masnya mengada-ada. Tadi ditanyain KTP-nya aja salah. Atau butuh akte kelahiran? Kamu nyindir saya. Saya enggak punya akte kelahiran, loh. Loh, masih tak pernah lahir? Ya lahirlah, gedenya segini kok. Oh, atau masih mau mengurus surat kelahiran? Enggak. Kebetulan tetangga saya ketua RT begitu? Enggak. Udah, masnya enggak usah ngaku-ngaku. Masnya itu mau ngapain kesini, mau minta sumbangan. Nih, tak kasih. Mana? Nih. Terima kasih, Mas. Ya, udah, Mas. Loh, ini aku akan masuk ke kamarku. Masnya itu loh, masih ngeyel aja. Sebentar. What? Ta.
kalau lihat ini adalah ijuk teman kau kau. Sebentar sebentar, tak bukain aja pintunya. Kan? Kan? Nih, aku sekarang memakai jas. Memakai peralatan kuliah. Ini tandanya aku baru saja selesai kuliah. Aku lelah. Makanya aku akan pulang kos dan masuk kamar. Oh gitu. Sampai nanti. Kok dipegangin? Sebentar. Bener itu nih. Betul. Password. Itu suka apa? Susu. TV. Salah. Babi. Ya. Silakan masuk. Ya. Mari. Mari. Ya. Udah diusir. Enggak bisa. Oh ya sudah. Bilang. Ini siapa Pak? Tuh. Ya ini tamunya. Oh. Bram. Itu. Kok kalian tak mengenaliku? Gas minum Pak. Ledengnya mati Bram. Jangan pakai ledeng. Terus? Bibak itu kan ada tuh masih. Oh. Teman-teman. Mas mau seciduk apa dua ciduk? Ciduk apa ciduk? Ciduk, gayung. Oh. Iya mau minum segayung apa dua gayung? Satu gayung saja mas. Oh iya. Kalau sedingin-dingin tak apa. Oh iya. Bentar ya. Iya. Ini? Bram, Bram. Apa? Kok kalian tak mengenali aku? Kenal. Oh kok tahu? Tahu. Pada foto? Tahu. Oh. Ini mas. Loh. Kok memanggil aku mas? Kan menghormati, kan ini Jawa. Menghormati tamu itu manggilnya mas, kalau cewek mbak. Diminum mas? Kok aku seperti ayam minum dari gayung? Udah gak apa-apa, itu ada bonus, gentik-gentik tuh. Bram, what? Ini teman kos kau. Bulet kali. Aku membawa sebuah kabar baik teman-teman. Apa? Aku telah ditransfer. Berapa? Berapa? Uang bulanan? Berapa? 80.000. Dikit amat. Ya, untuk membayar SKS. Hah? SKS 80.000? Iya. Itu berapa SKS? 80.000 itu untuk 10 SKS. Kok murah banget? Kan aku mengikuti semester pendek. Jadi ya pendek-pendek. Oh. Kalau semesteranmu kan udah aku bayarin. Maka dari itu, itulah kabar baiknya, Bram. Berarti aku mempunyai uang lebih untuk tidak berfoya-foya. Berapa lebihnya? Itu 80.000 itu. Kan itu mau bayar semester pendek. Oh iya. Masih ada sisa sekitar 5.000 atau 6.000 begitu. Itu foya-foya apa? Di luar negeri, Bram. Udah, pakai duitku aja. Ke luar negeri ya? Iya. Kita mau ke mana? Timor Leste bisa. Ya Eropa, Bram. Oh. Taiwan begitu? Taiwan itu bukan Eropa, benuanya bukan. Kalau Taiwan itu benua Afrika. Oh, ini ada jago di sini 80.000 ini. Bagaimana kalau tak usah kita bayarkan kuliah? Untuk kita jajan saja, kan mama tak tahu tuh di Medan. Jangan gitu tuh, kasihan. Kan sekali-kali, mama tak tahu. Itu ngumpulin duitnya susah loh, Cuk. Di sini membelanjakannya juga susah, Bram. Ya susah. 80 ribu dapat apa? Nasi Padang. Yang lain. Itu kan warung sebelah buka tuh baru. Sudah buka? Sudah. Tadi malam udah launching. Jam 00. Pantes ada suara-suara kembang api itu. Iya. Itu burjonya enak tuh. Mie gorengnya juga enak katanya. Tadi malam keren loh openingnya. Kok datang ke sana? Cuma lihat dari depan. Ada apa aja, Bram? Ada Demasi, Rendang Sukamti, Seventeen. Ada Dudu Helino? Ada, itu MC-nya. Wah, kenapa kau tak bilang? Kamu udah tidur, Cuk. Wah, pantas semalam tuh aku mimpi Dudu Helino. Wah, itu warung burjo paling spektakuler, Cuk. Loh, kok sudah mencoba ke sana? Belum. Cuma lihat openingnya doang aja udah meriah. Bintang tamunya, Cuk. Super Junior. Mbok wes. Mane angkring wae. Bosen, Par. Masa tiap hari sate usus. Itu burjo seperti biasanya itu kan? Iya. Cuman katanya pelayanannya bintang 5, Cuk. Wah. Kita ke sana saja.
Iya, kesana aja, Par. Kan itu mau foya-foya, Par. Bener ya, bayarin ya. Betul. Aku juga. Iya, kan ada duit 80.000. Kira-kira aku akan memesan mie goreng double 7. Aku mau mie goreng sama burjo. Burjonya pakai susu. Jadi satu sama mie goreng begitu? Iya, dicampur. Oh, jadi mie kuah. Iya. Kan gizinya jadi banyak. Oh iya. Minumnya es jeruk. Aku mie goreng telur aja. Telurnya? Setengah masuk. Oh, setengah masuk? Nah, kalau setengah mateng kan udah biasa. Oh. Yang setengah masuk. Pakai telurnya Silvi saja, Bot. Eh, jangan. Silvi gak punya, tuh. Oh iya, Dharma yang punya ya. Eh, ya Silvi. Ya Dharma, Bot. Dharma itu nyeponsorin. Yang produksi tetap Silvi. Oh iya. Baiklah, kita akan ke sana nanti malam atau... Tidak dulu, tapi kan itu jadi milik bersama telurnya. Kok masih ngomongin telur? Iya, kasihan Darmonya dong. Darmo juga punya hak di situ, Par. Iya, makanya dia yang jadi sponsor. Iya, berarti kan yang punya telur itu dua. Iya. Oh, satu edding begitu? Iya. Baiklah, kita berangkat sekarang? Ayo, Par. Mandi dulu. Oh iya, mandi dulu aja. Aku sudah tak sabar. Kan bintang 5, Cuk. Jadi kita harus dandan maksimal dulu. Iya. Malu. Malu lah. Masa ke burjoan cuma pakai sandal jepit? Iya kan itu burjo. Ya gak apa-apa sih. Ngomongin bintang 5. Kan masih baru juga. Pasti lantainya juga masih bersih. Catnya masih bagus. Masa kita sandal jepitan ke situ pakai celana pendek. Palingnya ya pakai jas lah. Tapi kan itu biasa bila kosan kita, Bram. Gak apa-apa. Pa, kita pakaian nyantai casual gitu enggak apa-apa. Oh, nanti aku pinjemin blazerku ya, Par. Enggak usah, aku pakai surjan aja. Kamu tuh si Binder. Aku akan memakai kaos seperti biasa. Jangan. Kan burjo, Bram. Eh, kamu tuh mbok menghargai diri sendiri. Orang iya. Akan seneng lihat kamu. Masnya mantep dandanannya gitu tuh. Coba kamu ke situ. Udah pakai kaos biasa aja, comang camping. Kembang camping, pakai sandal jepit, gak pernah keramas. Baiklah kalau begitu, aku akan memakai gaun. Lu mandi dulu sana, yang mesti dibersihin tuh. Oh iya. Tapi jangan dijilat, maksudnya kamu mandi sana, cuci muka. Habis setelah itu kita makan ya. Iya. Iya. Janji? Janji. Janji. Benar ya? Iya, iya. Jangan tinggal lo. Enggak, jangan tinggal lo, jangan lo. Ke atas. Di sana. Cepat. Jangan tinggal. Aku ini rung atas, gendian kok atas deh. Masih di sana? Alah. Teman-teman. Teman-teman. Apa tuh ya? Oh, kubing ini tinggal. Atas. Teman-teman, ada baiknya sebelum kita berangkat ke warung burjo sebelah, kita cek-cek lagi barang-barang bawaan kita. Ucapkanmu camping. Ini siapa tahu ada yang tertinggal. Ayolah, udah berangkat aja. Udah, pamit dulu sama Pak Kos. Minta restu. Anak-anak. Pak Kos sudah datang. Padahal iya. Mau kemana nih? Ini mau minta restu kepada Bapak. Bapak kenapa ke sini? Kan udah diundang, Pak. Ya, ini baru mau ke belakang. Oh, anterin, Cuk. Oh, mari, Pak. Lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Ya. Ini kanan. Nah. Oh. Mana, Cuk? Ini.
Oh ini? Iya. Maksudku mau ke belakang tuh mau ambil Vespa. Duh, bukan ke kamar mandi? Bukan. Oh. Vespanya bapak itu kemarin saya simpan di... Bilu. Bilu, Bram. Udah disiramin sekalian aja. Vespanya mau disiram sekalian, Pak? Nggak usah, bisa cuciin itu. Di flash sekalian. Oh, di flash? Soalnya Pak Khusus nggak lupa. Biar kamar mandinya nggak pesing, Ju. Bram, ini bukan kamar mandi, Bram. Apa? Bapak Khusus mencari Vespanya. Oh. Kau lihat tidak? Nggak. What? Kau lihat tidak, What? Itu tandanya Pak Kos tuh sudah pikun. Oh. Ya kamu tuh mau bantuin. Aku juga lupa. Lah, kamu taruh mana cuy? Semalam itu habis aku pakai kuliah, itu aku pergi di kampus, Pak. Waduh. Iya tuh cuy, kok malah tinggal di kampus? Kan ada petugas parkirnya, di kosan kan gak ada, Pak. Ya, tapi ya jangan ditinggal. Terus iya ini bapak mau pakai? Ya bapak ke kampus ngambil. Nah, kok pulangnya gak dibawa tuh? Lupa pak, panik. Wah bawa tenang nih. Par. Ya pak. Ini cu nih, bawa Vespaku lupa ya di kampus ya par. Nah itu dia pak. Mungkin penyakit bapak itu nular sama Icu. Loh, aku tuh malah ingat ya. Icu ini yang lupa, bawa pulang Vespanya. Ya kalau bapak ingat tuh bapak ngingetin Icu pak. Oh itu mesti gara-gara bapak obatnya habis tuh. Oh, jadi pelupa sekarang. Loh, biasanya kan pakai obat oles itu kan pak? Bukan. Masih habis kan? Bukan yang oles. Oh yang semprot? Iya sekarang semprot. Ih cibinder. Obat pikun. Obat pikun. Obat pikun semprot. Yang disemprot apanya Bram? Ya kepalanya cuk. Oh iya. Ujungnya nih, ubun-ubunnya semprot. Oh. Kan ngeresep ke otak tuh. Ntar Pak Kos bisa gak lupa lagi. Jadi harus selalu membawa semprotannya itu kemana-mana pak. Iya pak, jangan sampai kehabisan pak. Iya aku ada stok banyak itu. Ini cuk sekarang yang lupa ini. Cuk, kamu harus pakai semprot dulu cuk. Mana-mana-mana. Itu pakai yang oles biasanya. Oh iya aku masih ada tuh. Nih. Ini yang untuk oles pak. Iya. Salep anti pikun. Dioleskan di ubun-ubun. Sini. Ya itu tuh. Nah. Orat tinggo raup ya. Maksudnya supaya aku tak akan pernah lupa lagi selamanya. Nih ora kileng-kileng ngono iki lho raimu ngantian. Cukup di kepala aja. Ini pak, makasih ya pak. Ya. Malah koyo pomitan gue. Ini pada bangku mana toh? Biasa pak, anak muda pak. Gaul pak. Oh ya oleh-olehnya ya. Ke budgo sebelah. Oh. Apa ya? Makanannya apa ada sih? Burjo. Ada yang ketan hitam juga. Digoreng, merebus. Nasi goreng. Cemilan. Nasi goreng enggak? Ada. Nasi godok. Ya udah. Titip tempe goreng 16. Titip tempe goreng 16. Mie goreng. Berapa? 20. Apa? Duh. Ya apa, Pak? Ya buat disimpan. Oh, buat besok. Ya. Pak itu udah mateng loh pak. Warung sebelah itu yang baru loh. Iya. Lah iya kan baru. Baru memang baru. Ya kan Bram, baru kan Bram. Baru pak. Nah baru jadi buat besok itu enak. Baru terus. Oh mumpung masih baru begitu. Iya. Itu 20 apa nggak melekodrok itu? Direbus pak. Direbus sama 20. Oh, tos 20. Mie goreng 20, mie rebus 20. Pak, kok sih aneh-aneh, woy? Pak, mau dipakai apa itu, Pak? Tak apa, Wot. Kan mumpung masih baru. Jadi disimpan pun gak apa-apa. Ini belinya beli baru. Bukan yang second. Masih tangan pertama kok, Pak. Jadi nanti kita akan sampaikan di mana, Pak? Ya, aku di rumah. Oh, dibungkus. Minumnya? Minumnya soda gembira. Berapa, Pak? 30. Kalau itu bukan hanya gembira pak, sudah gila. Kan tiap hari minum satu cu.
sebulan ini jadi gembira terus tuh. Udah itu aja pak. Ya itu aja. Eh Bram, hah? Bapak kos itu mau makan apa mau kulaan lo itu? Udah diain aja par. Baik pak. Dengan begitu kami bertiga akan bilangkan dulu kami mau mohon restu kepada bapak. Oh iya. Oh iya cu, barang-barangnya gimana? Udah dibawa semua? Sudah pak, sudah. Gak ada yang ketinggalan? Sudah siap semua. Oh iya. Titip kos-kosan pak ya? Iya. Titip Parwoto ya pak? Oke. Okay. Aku ikut Bram. Oh. Jadi pak, pak saya ikut pak. Oh iya, gimana barang-barangnya udah dibawa semua? Barang-barang apa ya pak? Loh katanya mau pergi. Pak kos? Cuman ke sebelah pak. Oh. Itu salto juga nyampe pak. Oh iya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa menghubungi Bram. Bram, handphone kok aktif? Aktif? Iya, menghubungi Bram pak ya. Oh iya. Nanti kalau ada teman yang nyari, bilang gimana? Kita bilang gimana? Kan tak enak kalau kita ke Burjo. Gak usah bilang-bilang. Ya, terserah bapak saja. Oh iya. Tapi jangan bilang kalau ke Burjo pak ya. Ternyusul lagi. Ya 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 ya. Eh, ini kok kaya wong ngarep pamit mati toh? Pak, cuman ke sebelah kok pak. Ya kan biar jelas toh par. Iya par, kalau mau pergi-pergi itu harus pamit sama orang tua. Nah, tapi kan cuman ke sebelah Bram. Nanti kalau misalnya ada apa-apa tuh lo par. Misalnya kamu nyebrang, ketabrak. Misalnya kamu nyebrang, ketabrak. Gak ada yang kenalin, kamu gak bawa KTP. Kan nanti orang langsung tahu. Harus menghubungi siapa misalnya. Oh, saya kegiles, mukamu udah enggak bentuk. Oh, Bram kok malah dongak aku elek. Enggak jaga-jaga aja, Pak. Teman-teman, ini kita sudah hampir terlambat. Kemana? Ke warung sebelah. Tuh, tiketnya seberapa sih itu, Cuk? Malah kayak naik stasiun. Yaudah kita pergi dulu, Pak. Ya. Mari, Pak. Ya. Udah, Pak Kos. Bener ini tempatnya, Wot? Iya. Kita tak tersasar. Allah, cu, wong mending sebelah. Ya, ayo masuk. Bram mana, Bram? Itu. Bram masih telepon. Oh. Nah, kita masuk dulu. Iya. Kau dulu, Wot. Ah. Selamat siang, Mas. Selamat datang di Burjo kami. Selamat siang, Mbak. Iya, yeah, siang. Ya, sudah pesan tempat sebelumnya, Mas? Pesan tempat belum, Mbak. Oh begitu ya, harus pesan tempat dulu mas, soalnya kalau di Burjo. Pesan tempat? Eh mbak. Iya. Warungnya sepi lho, itu banyak kursi yang kosong. Iya mas, tapi di sini harus reservasi dulu. Apa kuih reservasi? Reservasi itu kita membooking dulu begitu Wot. Udah kamu booking aja mbaknya berapa itu? Tapi bookingnya harus hamin satu mas. Hamin satu itu berarti kemarin mbak? Iya mas. Kalau sekarang mungkin buat besok mas mungkin. Mbak, warungmu lagi buka wingi yo. Loh, ini kosong kursi ini rana sih manggoni. Oh, kalau itu udah dipesan mas. Siapa yang pesan? Oh ya banyak mas yang pesan. Jadi gimana mas? Mau pesan untuk yang besok? Mau yang VIP room atau yang biasa? Yang smoking area atau gimana mas? Ini kok susah sekali kita mau makan. Kita harus lapar sampai besok. Mbak, ini sebenarnya boleh jajan nggak ini? Ya boleh mas, tapi harus pesan tempat dulu. Lawang panggone kosong mbak, masya Allah. Jadi maaf ya mas, emang peraturannya kayak gitu, jadi harus pesan tempat dulu, hamin satu. Nah kalau masnya mungkin mau hari ini, mau ke meeting room dulu apa gimana? Loh, kita mau makan mak, bukan mau meeting. Bulat kelimanya ini. Itu masih kosong. Nanti kalau ada yang datang kita akan selesai begitu. Seperti bujo-bujo biasanya. Iya mas, tapi peraturannya dari atasan seperti itu mas.
Wah, mbak ini kagak aturan. Atau mungkin masnya ini mau nunggu di sini dulu, karena di sini juga burjonya ada internetnya mas, ada wifi. Mungkin masnya mau pakai wifi dulu. Tapi mohon maaf mas, belum bisa pesen. Ini jane warung ngopot ini. Sebentar, aku lihat plakatnya dulu. Itu makanya warung burjo. Aing-aing warung burjo nih. Mbak, itu ya. Loh kursinya kan masih kosong. Masa gak boleh pesen? Itu sudah dipesan mas. Atau begini saja, saya catat dulu namanya untuk waiting list. Terus nunggunya berapa lama mbak? Besok mas. Jadi kita tak makan sampai besok mbak. Mbaknya tega. Besok kalau ada tempat kosong, pasti yang pertama saya hubungin adalah masnya. Berarti ini saya daftar dulu. Iya mas. Mbak, karo puskesmas, cepetan puskesmas mbak. Ini yang sudah waiting list berapa banyak mbak? 3.004 orang mas. Itu mau makan burjo semua itu? Iya. Wah cuk, mulai, wah cuk. Tidak, sabar. Mbak ini kira ngerti mau ngeleng mbak ini. Iya, sabar. Mbak, jenungmu sama mbak? Cepat. Sabar, jangan emosi. Iya, ngeleng. Sini sopo lagi? Atau begini mas, kalau masnya gak mau antri, masnya bisa jadi member kami, tapi harus ngisi formulir dulu. Bagaimana? Ini sih pilih mendapatkan kuliah. Nanti akan mempunyai member card begitu? Iya, jadi masnya punya member card dan itu tidak usah antri, mas. Tidak usah antri? Iya. Buat kita bikin saja. Awas, daftar, boy. Daftar. Iya, ini formulirnya mau diisi dulu sekarang atau gimana, mas? Oh, baik. Kita isi, buat. Awas, kue, boy, sing isi. Ngeleh-ngeleh malah kan ngisi formulir. Ini ya? Kok ada berlembar-lembar ini? Iya mas, itu untuk lembar konfirmasi, jadi silahkan diisi aja. Jadi di situ ada nama ibu kandung, nama ayah kandung, dan sebagainya, tolong diisi aja mas ya. Oh, baik. Wut, kau masih ingat ayah dan ibu kau? Ora. Tapi nama ayah dan ibu kau? Ora, jadi member apa-apa, arep mangan ir kosong. Burjo, arep mangan kondisi formulir. Ngisi ojo, nek betah. Mbak, itu nanti kalau sudah ngisi selesai, itu jadinya berapa lama itu, membernya itu? Jadi nanti prosesnya dalam waktu seminggu, kita akan survei dulu, mas. Jadi nanti sekitar 1 bulan baru jadi member card-nya, mas. Itu pun kalau di ACC. Weh, isinan. Arep mangan, ngisi formulir, disurvei, durung karuan dadi, tetep ngelih. Isinan, cu. Tapi tak apa, Wot. Siapa tahu kita tak akan mengantri lagi? Tetap mengantri. Mbak, ini administrasinya biayanya berapa? Untuk pengisian formulir dikenakan biaya 50 ribu aja, mas. Tapi wah, untuk membershipnya nanti hanya 20 juta per tahun. Dan kalau masnya makan di sini, dapat diskon 5%. Yeah. Turun si domangan ngisi formulir bayar. Biaya tahunan ini 20 juta. Gawe mie goreng dewe. Di situ. Tapi kan ada diskonnya, Wot. Ah, diskonnya 5% untuk apa? Mau ditanggung tuku kroto. Mak, tapi kalau setahun 20 juta, fasilitasnya apa aja? Jadi di sini ada free hotspot 24 jam, kemudian nanti ada voucher berenang, ada valet parkingnya juga, ada asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua, mas. Sebenarnya menarik, Wot. Aku rasa tertarik, Cuk. Sebenarnya aku menelepon mamaku dulu ya, mbak ya. Baiklah, mas. Halo, mak. Ini anakmu, mak. Ya, siapa lagi kalau bukan Ijuk si mata-mata? Memang kau punya anak lagi? Iya, ini Ijuk, mak. Ijuk yang gintung-gintung itu, mak. Betul. Adanya aku di sini, aku kan meminta dana kepada kau, mak. Akan membuat member card begitu di warung burjo. Tuh, itu fasilitasnya bagus, mak. Mendapatkan voucher bilinang, ada tunjangan hari tua segala. Lalu tahu sampai ngantri kalau mau ke burjo. Pada tahunnya 20 juta. Mak. Mulut kali ditutup. Bejo. Tak tahu lah, ditutup sama mama. Semaput itu makmu. Cuk, Par. Ya. Wah, sorry. Tadi nerima telepon dari Jenglis.
Oh, dari mama kau? Biasa nanya duit bulanan udah nyampe belum? Oh. Masa ditambahin lagi, Cuk? Di transfer berapa? Yang kemarin bulan lalu aja, Cuk. Belum habis. Ini ditransfer lagi 40 juta buat apa coba? Wah, kuwi. Begawe member kuwi wae. 20 juta. Iya lo, Bram. Masa belum? Kita kan mau makan di sini. Ya udah makan. Belum pesan dari tadi. Burung. Belum. Wah, gimana sih? Katanya udah lapar. Udah aku masuk dulu ya. Loh. Bram. Selamat siang, Mas Bram. Siang, Mbak. Itu ruangannya di sana, Mas. Oke, makasih ya, Pak ya. Iya. Bram. Hei, Bram. Hei. Bram, masuk. Loh, Mbak, itu kok boleh masuk, Mbak? Iya, itu kan karena Mas Bram, Mas. Mbak, kenalkan, saya Bram. Kamu kok ikut ikutan toh? Siapa tahu, kalau namanya Bram, kita bisa masuk, Wot. Mbak, perkenalkan, nama saya juga Bram. Jadi, saya Bram. Saya Bram. Dan kami dari Bram. Tadi formulirnya bagaimana? Tetap. Oh, tadi Bram kan maksudnya santai. Bagaimana kalau kita mencoba santai? Nah, ini udah santai, Cuk. Kita pura-pura menjadi Bram. Nah, tetap kelihatan dong, kamu beda, gede. Mbak, namaku Bram loh. Aku juga loh, Mbak, Bram. Hai, Mbak. Hai. Mohon maaf, Mas, silakan diisi dulu formulirnya. Formulir meneh. Arman burjo formulir terus. Mbak, ini kalau saya akan menyamperi teman saya tadi, bisa? Maaf, Mas, tidak bisa. Ini yang mau ketemu Mas Bram aja udah waiting list. Nah, kue. Atau kita waiting list aja, Wot? Waiting list ngeleleh, Cuk, yo. Bawis mau ketemu ning kos rampung. Gila, ngapa wae demo ngarep ketemu Bram? Ya bali wae jendani ning kos. Tapi tak jadi makan. Biar dia yang waiting list sama kita. Aku lapar, Wot. Aku yang ngeleket mau, malah kau ngisi formulir. Mbaknya lapar? Tidak, Mas. Silakan diisi formulirnya bagaimana? Toh, malah formulir meneh. Besok. Mulai, Boy, yuk. Kedas. Wih, formulir mau cekli, Boy. Kayaknya, Boy. Nggak jadi, Mas. Mas, pintu keluarnya sebelah sana. Oh. Kalian udah pulang? Ah, udah, Pak. Ya iyalah, Pak. Loh, dia tadi? Mana? Titipanku mana? Titipan apa, Pak? Kalian ini jadi makan di situ, Pak, enggak? Enggak. Mau makan? Masa disuruh mengisi formulir, Pak? Macam semester pendek saja. Kok gitu, Pak? Begitu tadi kita sampai di depan burjo, Pak. Itu kita langsung diperiksa. Masuk ke dalam security check. Terus? Tas-tas dibongkar. Digeledah. Korek api tak boleh masuk. Terus? Pakai sinar X-ray. Metal detektor. Tes kesehatan, tes psikologi. Kalian lolos gak? Berarti gak lolos? Lolos. Tapi begitu mau masuk ke warung burjonya itu, Pak, yang 4x5 meter itu, tiba-tiba muncul satu sosok, Pak. Siapa? Kuntilanak. Dia orang wanita. Oh, wanita. Pembeli juga ya? Kamu naksir, Cuk. Bukan, Pak. Wot, kok terangin kepada Bapak Kosbot? Jadi, si
di itu, Pak. Nah, berarti tadi tuh kamu tuh ketemu wanita itu, terus kamu goda, terus kamu berantem sama cowoknya. Bukan, Pak. Bukan. Loh, jadi mbak-mbaknya itu resepsionis. Heeh. Nanyain sudah pesen tempat apa belum? Nah, terus kalian jawab apa? Ya belum, Pak. Kita belum menyusun apa-apa. Harusnya bilang sudah. Oh iya. Iya. Tapi kan tadi kita memang belum mimisan. Loh, bilang aja sudah. Nah, kalian bilang belum toh? Belum. Nah, terus enggak boleh masuk toh? Iya. Nah, itu salah. Bilang aja sudah. Bapak kok tahu? Ya kira-kira aja, Cuk. Loh, kan ditanyain. Oh. Nah, sekarang misalnya kamu jawab sudah. 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 Nah, terus mesti kira-kira akan mendapatkan meja. Nah, nanti kalau ditanya namanya atas nama siapa? Loh, yang jam segini itu atas nama siapa? Kemarin kan saya sudah pesan toh, Mbak. Nah, gitu. Oh, yang jam sekarang tuh mana mejanya? Nah, itu nama saya itu tuh, gitu aja. Oh iya ya. Oh. Apa enggak seperti itu tadi? Atau kalau enggak mau repot ya kenapa tadi enggak bilang pakai member card saya aja? Loh. Bapak punya? Punya. Wah, tadi tuh kita mau masuk malah disuruh di formulir. Macam akan kredit sepeda motor saja, Pak. Ada iuran, ada tunjangan-tunjangan. Kamu tunjang juga banyak itu. Ya, bonusnya memang banyak itu, Cuk. Kalau jadi member bisa renang. Oh iya. Dapat itu apa? Internet kan gratis 24 jam. Iya, itu kok Bapak tahu toh? Terus dapat fitness yang gold itu. Itu kan prosesnya lama. Bapak kemarin mengisi formulir juga? Enggak. Loh. Langsung jadi toh ya? Kok bisa? Warungnya aja belum jadi, member card-nya aku udah punya. Kok bisa sih, Pak? Wah. Kita ketinggalan ini, Cuk. Wah, kalah gaul kita. Bapak kok bisa mendapatkannya? Ya, aku dikirimin Jeng Iis. Kok Jeng Iis? Jeng Iis kan tidak di sini. Lah iya. Lah warung itu kan punya Cibram. Kok belum tak cerita ya? Oh. Kalian belum diceritain loh. Belum. Mungkin dia takut dikira sombong, Cuk, Par. Tapi tadi belum masuk, langsung masuk saja begitu tanpa mengajak kami, Pak. Loh, lah kan dia direkturnya di situ. Wah. Dia kan nggak mungkin di bawah duduknya. Pasti langsung naik di lantai 3 tuh. Biasanya warung burjo itu hanya 4 kali 5 meter. Kok tingkat? Itu tingkatnya ketutupan pohon itu. Maksud kamu gak lihat? Oh, rimbun sekali itu. Nah, itu yang ketutupan itu terlihat tuh. Ruang direksinya tuh lantai 3. Oh, iya tuh ada gidung. Ah, yang lantai 2 tuh yang VVIP tuh, Cuk, Pak. Baru yang lantai 1 tuh smoking area. Tapi tetap 4 kali 5 meter begitu? Iya. Bulat kali. Terus kolam renangnya di mana? Nah, di atasnya lantai 3 itu. Oh, di rooftop begitu. Iya. Lah katanya ada kolam renang. Iya, di situ. Ya sudah, Pak. Ya. Pak, kita harus merencanakan sesuatu. Apa? Bagaimana kalau kamu saya bunuh? Loh, kok aku? Emosi. Ya bukan aku noh, aku ya emosi kok. Kita harus konfirmasi ini, kenapa belum tak memberitahu kepada kita? Sabar, Mas. Anda harus ngisi formulir dulu. Loh, toh, nesu. Aku emosi, Wak. Kalau begitu, Wak, bagaimana kalau kita telepon Bram, kita suruh dia pulang? Weh, suruh pulang aja. Kita harus mengklarifikasi ini semua. Ayo, cepat. Kita suruh dia pulang, Wak. Iya. Kita telepon dia. Kenapa harus ditelepon, Cuk? Kan cuma sebelah. Nanti kita tak bisa masuk, Wak. Oh, iya. Kita telepon Bram saja. Iya. Kita harus klarifikasi, Wak. Kita harus telepon, Wak. Ya. Ya, weh, ditelepon. Untuk mengklarifikasi. Iya. Kok dia tak memberitahu kita, Wak? Dek, ditelepon. Iya. Kita harus mencari tahu ini. Dipencet teleponnya, yo. Untuk klarifikasi, Wak. Iya, dek, dipencet teleponnya. Telepon mundi. Ini. Kita benar-benar harus klarifikasi ini. Kowe ngomong terus, po tak pencet ke? Aku mau cek jawab. Kan aku kan mengklarifikasi. Lek dipencet kui. Iya. Si bintar. Dan cepat, Dek Lis. Iya. Ini kan mejanya harus pelan-pelan. Nanti kalau lakbannya lepas, rusak semua teleponku. Nanti tak bisa klarifikasi. 0
Gini. Nah, kan? Jatuh lagi teleponnya. Ini tadi sebelah mana? Mbo. Aplas kau yang ada dopa ini. Iki lho, antena yang aku kawat barang nih. Masya ampun, cuk. Supaya sinyalnya itu tinggi begitu. Ayo, ini jar-jarmu pager apa di bender barang ini? Iya, supaya anti maling. Oke, cepet. Ini namanya Bram. Aku telepon dulu ya. Mau klarifikasi ini, Wot. Iya, dan cepet. Halo, Bram. Halo, selamat siang. Warung Burjo, ada yang bisa dibantu? Loh. Aku akan menelpon, Bram. Maaf, Mas. Kalau mau menghubungi Mas Bram, bisa langsung aja datang ke sini. Jadi, saya boleh datang ke sana? Iya, Mas. Silahkan datang ke sini untuk mengisi formulirnya dulu. Oh. Terima kasih.